Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ilahi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi daril dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami'il jihad wal bilad وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال من الآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. صفات سلبيه yang kedua yaitu bako. Sifat salbiyah semalam pengertiannya adalah sifat-sifat Allah yang wajib ada berdiri pada zat Allah yang menafiakan bagi seluruh sifat-sifat makhluk yang kada layak bagi Allah. Maka sifat salbiyah ini ada lima. Pertama, kidam. Banyak orang yang beranggapan Allah Ta'ala itu dinobatkan, Allah Ta'ala itu diadakan sama seperti makhluk. Maka kidam menjawab Allah wajib bersifat kidam kada bepermulaan. Lalu seandainya ada pulang pertanyaan, sampai kapan Allah Ta'ala itu ada? Sampai pabila Allah Ta'ala itu ada? Bisa pertanyaan itu timbul di hati, pabila Allah Ta'ala itu ujungnya. Maka sifat 20 yang ketiga menjawab dengan tegas, Allah wajib bersifat baqa. Allah wajib bersifat baqa, wajib pada hukum akal. Akal yang sehat kada menerima kalau Allah dipadahakan binasa. Maka wajib Allah sebagai Tuhan kekal. Kenapa mustahil Allah binasa? Karena binasa itu sifat makhluk. Makhluk bisa binasa. Kalau Allah bersifat binasa, tereliminasi jadi Tuhan. Nah kayak dahulu zaman jahiliyah, Sayyidina Abu Bakar waktu masih, Sayyidina Umar waktu masih belum masuk Islam, sidin bepergian besanguruti di perjalanan. Nah, sanguruti. Itu biasanya di antara Tuhan yang disembah di zaman itu patung. Nah, ada patung sidin yang sidin buat dari bahan dasar roti itu, apa namanya? Galapung, kita orang Banjar. Nah, orang yang sono gandum kah? Nah, gandum mungkin mirip-mirip kayak itulah. Nah, diulah sidin patung itu dari gandum. Di tengah perjalanan roti habis, parut lapar, Tuhan dimakan sidin. Nah, pahamlah, habis cerita jadi Tuhan tuh. Nah, Allah kada nang kaya itu. Nah, Allah wajib bersifat baqa. Nah, sedangkan makhluk fana. Maka apabila kita yakin bahwa Allah bersifat baqa, itu disebut i'tikad narannya. Nah, i'tikad ini bisa benaik, bisa beturun, tergantung pergaulan. Sebab pergaulan ini kadang membentuk pola pikir. Bila pergaulan salah, pola pikir bisa, bilanya kada kuat, bisa tompat salah. Nah, pola pikir ini hasil dari keimanan. Jadi keiman itu naik turun. Nah, maka supaya kita yakin bahwa Allah itu memang wajib bersifat baqa, adabnya dijalani. Nah, adabnya dijalani. Adab bahwa kita yakin Allah bersifat baqa itu satu aja, kada banyak. Yaitu bertaubat. Sebab kita makhluk ini binasa, akan mati. Nah, matinya makhluk ini kada ujar habar lagi. Pian sudah beisi hakul yakin. Ada yang bisi keluarga, si A, B, si C, sudah mati. Pian merasa seorang, tahu seorang. Ada bisi tetangga, si Anu, sudah mati. Ada bisi kawan, sudah mati.
Nah, maka kematian itu adalah akhir dari makhluk di dunia. Tapi ternyata ada pulang awal-awal kehidupan di akhirat, yaitu dikubur. Nah, maka orang yang mati bukan berarti mati lalu dipatak habis tuntung kisah, kada. Ada balasan. Nah, amun kita sadar kita itu bersifat fana, akan mati di kemudian hari, maka kita rugi amun hari-hari kada minta ampun lawan Tuhan. Karena umur itu kada bebau dan kematian itu kada bersyarat. Kalau pang syarat mati harus garing dulu, kada. Syarat mati ini harus tuha dulu, kada juga. Banyaknya yang anum yang jion, umur anum aja sihat kada garing, jion banyak juga. Ada yang berpuluh bertahun-tahun sudah angah-angah garing kada mati-mati. Jadi jangan kita mengira kematian itu ada sebabnya. Kematian itu kenapa terjadi? Bila sudah sampai tulisannya, habis rezekinya, sampai waktunya, kada kawa diundur, kada kawa dimajuakan. Penyakit hanya sebab, kecelakaan hanya sebab. Nah, sedangkan sebab kita yakin sudah bahwa seluruh sebab kada memberi bekas, kada kawa mendatangkan mati. Yang mendatangkan mati itu su Ijra'il, mencabut nyawa, tugas dari perintah Allah Ta'ala. Nah, iya sihat, empat sihat, lima sempurna, diperiksa dari ujung rambut sampai ujung bulu betis, kada debi isi penyakit. Bila tulisannya sampai habis waktunya mati, mati itu. Karena syarat mati kada mesti harus sakit. Nah, jadi kita di dunia ini memelihara kesehatan semata-mata mengharap pahala dari Allah saja, bukan karena takut mati. Nah, ingatkan itulah. Nah, kada boleh kita menjalankan protokol kesehatan, bagus, wajib, karena itu dalam rangka menjaga kesehatan. Tapi jangan sampai merusak etikat. Etikat kita bukan penyakit yang mendatangkan kematian. Etikat Ahlu Sunnah wal Jamaah yang mendatangkan kematian itu adalah sudah sampai habis umurnya. Betulis sudah si Anu bin si Anu, waktu dalam perut ibu sudah ditentukan umurnya 60 tahun. Si Anu bin si Anu umurnya 70 tahun. Sudah ditentukan. Nah, maka kita jangan terlalu memikirkan mati. Maksudnya jangan terlalu memikirkan takut mati. Yang kita pikirkan, apabila aku sudah bertaubat. Nah, itu yang kita pikirkan. Kayak apa caranya supaya buntung kita ini selalu bertaubat. Karena orang yang selamat itu, atau orang yang celaka itu, bukan karena bermaksiat sebenarnya. Kada sempat bertaubat saja. Cakanya inya sempat bertaubat, asal bujur rukun taubat dilaksanakan, pasti Allah terima taubatnya. Maksudnya diampuni Allah dosa-dosanya. Walaupun hibak dosanya tuh antara langit dan bumi ini dosanya aja, diampuni Tuhan asal bujur-bujur rukun taubat dilaksanakan. Nah, rukun taubat pertama menyesali atas perbuatan maksiat kita gawi tadi. Tahu pang cagar mati. Cuma pabilanya kada tahu. Tahu pak akan mati, waktunya kada tahu. Maka persiapan kita taubat hari-hari. Karena kita banyak berisi dosa yang kita kada sadari. Apalagi yang kita sadar banyak tuh. Jadi jangan lalai dari taubat. Pertama, menyesal. Nah, yang kedua, stop ampih menggawi mun kita tahu nintu maksiatnya. Ampih menggawi. Nang ketiga, berniat kada handak maulangi lagi. Nah, ini rukunnya nih. Bila tiga perkara ini ada di hati kita, di diri kita, nah, ini disebut menjalankan rukun taubat narnya. Setelah lengkap tiga, hanyar muntung baucap astaghfirullah, astaghfirullah, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Redaksi istighfar itu macam-macam bunyinya, terserah pian ya. Pian kada bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kada bisa bahasa Indonesia, bahasa Banjar. Kada bisa pian bahasa Banjar yang bujur-bujur asli Banjar, kada bisa juga bahasa kalua aja pian bisa orang kalua, bang, bahasa kalua. Astaghfirullahal azim. Jepian misalnya. Kada kawa jua nang kaitu, salah-salah baca. Ya Allah. Banyak bisa ulun.
Ya Allah, ampuni ya Allah. Nah, boleh aja nang itu. Yang penting kata-katanya maksudnya minta ampun lawan Allah. Tapi minta ampun lawan Allah itu setelah tiga tadi ada di diri kita, menyesali, stop, dan berniat kada mau ulangi, hanya minta ampun lawan Tuhan. Ini bila dosanya lawan Allah Ta'ala, bejina, minum-minuman keras, itu dosanya dengan Allah Ta'ala. Nah, kalau dosanya lawan makhluk, plus satu, minta halal, minta ridha, minta maaf dengan si makhluk yang bersangkutan. Nah, itu syaratnya. Kalau dosanya berkaitan dengan makhluk, pernah di warung makan untuk 3 biji, aku gondol-gondol, bapak ada sebiji aja. Nukar luntung, misalnya, kacang parut, bapak ada sebiji aja, padahal dihitung-hitung 5 biji, memakan dan lain sebagainya. Nah itu kita paksa, kita bapak ada bujur-bujur minta halal, datangi orangnya, amun rasa supan, gantiin duitnya buat di amplop, tulis di halaman amplop, ulun menggantiin luntung pian yang seini-seini harganya, ulun minta halalun pian, betulis hamba Allah. Maka itu caranya, sumun kita supan dah, kayak itu caranya. Nah, jadi asal kita mau bertobat, hari-hari bertobat, maka Allah mau mengampuni. Nah, orang yang diampuni Allah itulah yang selamat. Nah, maka kita wajib meyakinkan diri kita bahwa kita ini diampuni oleh Tuhan. Dengan cara apa? Kesungguhan taubat. Apabila bertobatnya pagi dan sore. Sebab kita ini kan hidupnya antara pagi dan sore aja. Pagi ini yang ditaubati yang malam tadi, kesalahan malam tadi. Sore ini yang ditaubati yang siang tadi. Nah, maka di antara susunan taubat yaitu termaktub di dalam Rotibul Atas ini. Nah, bagus benar dia malakan. Membacaan ini sudah ada taubat di situ empat. Rotibul Atas nih. Barang siapa pian hendak bisi amaliyah, yang amaliyahnya tuh sampai sanadnya ke guru sekumpul, karena pian kada sempat bertemu dengan sidin, amalakan di Rotibul Atas. Nah, cuma Rotibul Atas yang terbitan Majelis Rotib Atas Palangkaraya. Nah, itu pang mun handak sanadnya sampai ke sekumpul. Kalau bang pian handak bersambung dengan guru sekumpul sanadnya, mencari amaliyah yang bersambung dengan guru sekumpul, baca Rotibul Atas, tapi Rotibul Atas yang di sini atau yang di imdad. Nah, kada ngalih lagi yang di imdad. Kandal pang bukunya. Ngalih manak di kantong, kalau ini kan sebuting semacam aja. Nah, baca Rotibul Atas. Itu ada an-annya, an-an-an-an-an-an-an sampai kepada Sahibur Ratib. Nah, Sahibur Ratib ini mengambil dari kitab-kitab yang di situ menulis tentang hadis-hadis Rasulullah, tentang amaliyah-amaliyah pagi dan sore. Nah, nangka itu. Jadi yang dibaca di Rotibul Atas ini adalah amaliyah-amaliyah yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangka itu. Jadi kada yang ada-ada tuh. Jadi jangan kada perlu khawatir. Ini dulu disekumpul dibaca sore dulu. Dibaca bahari waktu guru masih hidup. Dan bahari waktu almarhum guru-guru Bakri masih hidup, itu kalau kada salah mung kada sore, mung kada malam Sabtu atau malam Jumat lah bisa Bilal Muhtadin dibaca Rotibul Atas juga. Dan di pesantren-pesantren ini termasyhur-masyhur. Di samping Rotibul Hadad ada juga Rotibul Atas nih masyhur. Nah. Jadi pian jangan tamakan huwak menuntut bid'ah aja. Muhanya mah tuh yang bid'ah tuh. Nggih. Datangi aja pian pesantren Pamangki, pasti tahu orang Rotibul Atas. Datangi pesantren Al-Falah, pasti tahu Rotibul Atas. Datangi pesantren Darul Ilmi, pasti tahu yang kada tahu kada sekolah tuh nya. Nah. Datangi Darussalam beginnya ai. Beginnya ai. Jadi kada ada melihat kita nih. Nah, minta ampun lawan Tuhan. Mun kita yakin Allah bersifat baqa. Itu apabila dosa-dosa secara zahiriah, ada dosa yang batin. Yang kita bila minta ampun kadang kada diampuni. Itu yang disebut syirik yang samar narannya. Kada terampunkan kecuali dengan kita memahami ilmunya. Nah, sekarang di sini baqa. Nah, coba pian perhatikan baqa. Allah wajib bersifat baqa. Maksud baqa apa? Kekal. Maksud kekal itu apa? Apa ciri khas kekal? Nah, jadi pengertian kekal itu dua.
Allah tetap selalu selamanya memiliki. Memiliki apapun, memiliki siapapun. Allah selalu selamanya memiliki. Satu. Yang kedua, Allah tetap selalu selamanya mampu. Nah, ini yang disebut kekal. Pemahaman kekal tuh. Jadi yang naran kekal tuh apa? Selamanya Allah mampu. Mampu apa? Mampu menjadikan, mampu menggerakkan dan mendiamkan. Yang kedua, Allah tetap selalu selamanya memiliki. Memiliki apa? Memiliki makhluk. Jadi alam semesta milik Allah selalu dan selamanya. Antara langit dan bumi, langitnya, buminya, milik Allah selalu dan selamanya. Ini yang disebut kekal narannya. Nah, sedangkan kita bang, makhluk. Nah, makhluk lalawanannya binasa atau pana. Apa itu maksud binasa? Ulama tauhid menafsirkan. Lah, maksud binasa ini supaya kita menghapus syirik yang samar di dalam hati, yang kada terampunkan dengan membaca istighfar. Sebab ada orang baca istighfar, makin banyak baca istighfar, makin bangga dengan dirinya. Bahkan ujung-ujungnya ia merasa suci. Bahkan ujung-ujungnya merasa jadi wali. Nah, ini luput nih. Nah, jadi pana itu bukan sifat Allah tapi sifat makhluk. Apa pengertian pana? Maksud pengertian pana kita ini, nah, pana lo kok. Apa maksud pana? Kita kada pernah baisi selalu dan selamanya, dahulu wahini sampai kaina, kada pernah baisi apa-apa. Itu yang disebut pana namanya. Yang kedua, pemahaman pana pada makhluk, kita ini nah, kada pernah kawa, kada pernah mampu, dahulu wahini sampai kaina selama-lamanya. Jadi kita wajib sadar mun handak hati beresih dari penyakit, penyakit syirik yang samar tadi. Wajib kita sadar, aku ini kada pernah kawa selamanya. Tapi jangan dipandir, ini di hati aja. Yang kedua, aku kada pernah memiliki apapun selama-lamanya. Ini tauhid, hakikat lah. Nah, amun kesadaran yang dua macam tuh kada ada di hati, malah sebaliknya ada. Melihat rumah pun ko, melihat ini tauhid lah. Maka talinga tauhid juga, jangan pikir. Amun pikir tetap aja sertifikat kendaraan pian. Mobil sertifikatnya Haji Adul, rumah Haji Adul, tetap mainin tuh. Jangan dibahas nih, kita membujurakat etiket dulu nah. Jangan kita mengaras, mengaras tuh lain lagi pembahasannya. Nah, bila kita melihat benda di rumah tuh memang kita bang yang menukar, tapi kita di hati menganggap pun ko, sampai ke hati kada ada kesadaran ya Allah bahwa kita kada pernah memiliki secara hakikat. Nah, ini yang disebut syirik yang samar. Melihat utas harganya 50 juta pun ko. Melihat bini putri Indonesia pun ko. Melihat anak sihat lamak mungkal, ampun anakku. Nah, ini hati-hati nih. Diucapkannya yang di hatinya ketahuan, di hatinya yang dimuntungnya kadang-kadang bisa sama. Kadang-kadang syirik yang samar ini mengeluar di mentung. Nah, itu narannya merasa memiliki. Hati-hati, jangan sampai kita merasa memiliki. Lalu siapa ampunnya seluruh alam semesta termasuk diri kita? Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa ma bainahuma. Allah ampunnya langit dan bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Nah, napa dalilnya Allah yang ampunnya? Semalam dalil sifat wujud makhluk asalnya kada ada. Adanya diadaakan. Pemahamannya setiap yang asalnya kada ada mustahil meadaakan dengan kemampuan dirinya sendiri karena ini asalnya kada ada. Adanya diadaakan, berarti adanya ini milik yang mengadaakan. Nah, pian maulah kursi, kayu pian menukar, paku pian menukar, tukulnya pian menukar, pian yang menggawi, kursi siapa nih toh? Kursi pian. Ada orang mengakui, luput bener toh. Nah, kursi pang, la haula wala quwata illa billah. Milik ampun yang maulah. Sama kayak alam semesta dan makhluk nih, miliknya Allah yang maulah. Nah, jadi kita ini milik Allah selalu dan selamanya, bukan kita yang memiliki.
Nah, tapi ini jangan dipandir. Hanya turun sekali malam Senin mendengar nang kali ini, lalu jiba pandir ke mana-mana. Melihat orang bisi mobil, tu lain pun nyawa tahulah aja. Melihat orang bisi bini, tu lain bini nyawa tahulah. Melihat orang bisi galeng ames genol bener, nyawa jangan sombong. Apa lain pun nyawa nih tak? Nah, ini narannya kada pintar. Kada pintar. Belum tuntung, belajar belum tuntung nengai. Jangan hendak menyebar huak dulu. Belum tuntung. Ini ilmu hati. Jangan dikaluarakan. Amun dikaluarakan jadi ilmu jahir narannya. Bahkan bisa menimbulkan fitnah. Kita yakin seluruh makhluk termasuk diri kita miliknya Allah. Yang di baju, yang di tangan, yang di awak, yang di rumah, di halaman, miliknya Allah. Cuma jangan disambat. Amun pian disambat malam, tengah malam pian bersenandung rumah ni ampun orang ya pian. Harta yang banyak di rumah tu ampun orang. Tu nah yang di lemari ini tu nambah susun duit ampun orang. Tak kena maling ngintipakan. Makanya mendengar pulak, eh bujur ampun orang ini je. Berarti aku kada menuntutan pun ini aja nya. Ya kalau dipikirkan maling, makanya ini urusannya hati aja. Kada boleh bapandir kecuali lawan guru nyawa. Mau hendak bapandir. Amun lawan kawan mah kada usah pandir. Apalagi lawan orang hanyar patuh. Hanyar patuh ini lah tenan. Amas ni 30 juta sebuting anu utas 30 juta kon nukar. Tapi lain pun aku kada pang pun orang tahulah aja. Nah, kada pintar kon nenek. Bapandir lawan maling pulang. Ya maling alhamdulillah nenek pas benar sudah. Maling ilmu sabuk kok. Nah, apa ada? Nah, maka jangan sekali-kali itu dalil naklinya lillahi ma fis sama. Kalau dalil aklinya, nah, kita lahir dari perut ibu, keluar dari rahim ibu. Kalau keluar dari rahim ibu adalah modal ya. Lihat itu loh. Nah, apa modal yang dibawa? Handaklah bapak dah beisin apa-apa modalnya. Wanang apa waktu lahir? Seandainya kita hidup gagah, lalu Allah mentakdirkan rumah kita yang bagus kebakaran, terjadi, kawalah kita manahan-nahan. Seandainya kita banyak diisi duit, dalam tas tuh hibak duit, dirampok orang di perjalanan, kawalah kita manahan-nahan. Buktinya ada berita si Ano dirampok kerugian 5 miliar. Kawalah aja manahan-nahan, memang sudah takdir terjadi. Kada kawa manahan-nahan. Imbah tu pian-pian jogau benar, bisi bodyguard banyak di rumah nintu hibat penjaganya banyak segala macam, punya mustahil kehilangan, punya raja maling yang jagau tu pian upah jadi penjaga rumah pian, jadi maling-maling seadanya kada wani datang. Nah, hibat luar biasa, kebakaran kada mau juga, karena ada alarm bila panas sedikit langsung banyu mencelurok, kada mau kebakaran, kebakaran kada mau rumah pian, kemalingan kada mau datang so Ijrail. Nah, harta yang banyak pian tinggalkan. Dibawalah ke kubur harta yang banyak. Nah, ini dalil akli bahwa kita kada pernah memiliki. Cuma kita diberi Tuhan kesempatan menikmati. Itu aja. Cuma bila menikmatinya kada bujur, ada tuntutan balasan. Bila menikmatinya bujur, ada jua balasan pahalanya. Nah, itu tuh. Ayo je pian banyak mengumpul mun mati udah mesti tu punku ya ujar sidin nih punku bapadah sugih nih isuknya sini kada turun lagi ke masjid mana lih si acil anu tu ja kita ilangi pang sakalinya betajak di yang bendera di muka rumah mana tadi bocap aku tadi mana. Nah, ini dalil akli bahwa kita kada pernah memiliki. Yang kedua, maksud panaknya makhluk kada pernah kawa. Secara pandangan hakikat, kada pernah kawa. Kada pernah bisa, kada pernah mampu. Ini pangnya, jadi tukang. Ini aku hanya menukang tadi. Nah, ditulungi Allah. Ditulungi Allah. Mun Allah kada menolongi, kada kawa apa-apa kita. Nah, sembahyang maghrib 3 rakaat tadi pang, kawanya aku. Ditulungi Allah. Amun bujur-bujur kita, kehendak kita yang menentukan, kemampuan kita yang menentukan. Tanya orang yang kena stroke,
inya bisa kehendak, tapi kada kawa iskaya jo orang Banjar. Tanya orang yang kena stroke tuh. Nah makanya bila Allah hendak menampakkan akan aslinya kita, maka bisa saja orang tadi dijulungi Allah penyakit stroke, kada kawa apa-apa. Ini tuh aslinya kita tuh. Jadi aslinya kita ini kada kawa apa-apa. Nah ini yang disebut panah darahnya. Amun sadar dua perkara ini, nah sadar dua perkara, aku kada pernah kawa selamanya, kada pernah beisi selamanya, berarti kada bemudal lah. Nah berarti seluruh kebaikan yang ada di diri kita tetap selalu selamanya milik Allah, atau bahasa ringkasnya kasugihan Allah. Nah, sembahyang kita miliknya Allah, puasa kita miliknya Allah lah. Nih membujurakan etiket dulu. Nah maka batuntung kita sembahyang, batuntung kita sembahyang, tuntung beribadah segala macam. Apa yang muntung yang disuruh diucapkan oleh Tuhan? Alhamdulillah. Nah seluruhnya ini adalah tertuju kepada kepemilikan hak Allah mutlak. Maka berarti Allah yang baik, Allah yang sugih, Allah yang hebat. Kita puji Allah, maka seluruh pujian tertuju kepada Allah. Nah, maka bilanya kita paham, sadar waktu kita sembahyang, asal paham dua tadi lah, aku kada pernah kawa, aku kada pernah beisi. Nah, paham nang kayak itu, maka waktu kita sembahyang kita insya Allah kena dibuka akan Allah hijab, melihat akan kebaikan Allah terus-terusan. Mulai Allahu Akbar, melihat lawan kebaikan Tuhan. Ini nikmat Allah Ta'ala. Kawar ruku nikmat Allah Ta'ala. Kawar sujud nikmat Allah Ta'ala. Ini yang disebut dekat dengan Allah. Kenapa dekat? Karena ia melihat. Apa yang dilihatnya? Kebaikan Allah. Nah, nintu. Maka orang yang sudah dibuka akan hijab, melihat akan kebaikan Allah, itu seperti hatinya tadi, seperti tanah lapang, bersih. Arti bersih di situ cemerlang, kita bersinar-sinar. Nah, makin hari makin bersinar-bersinar, makin bagus. Artinya makin kada berpenyakit. Ini yang disebut qalbun salim narannya. Nah, waktu inya mengata istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahnya sadar ini pun milik Allah juga. Nah, maka dipujinya Allah. Inya yang memuji Allah pun pertolongan Allah juga. Jadi kada ada kesudahannya sebenarnya. Maka terkagum-kagumnya inya dengan Allah Ta'ala. Nah, amun kita kada bisi kesadaran yang kaya ini, rasa kita aja yang kawa terus, rasa kita ampunnya ini. Nah, maka ibadah yang kita laksanakan itu bisa mengandung penyakit yang disebut ujub narannya. Sembahyang itu kebaikan kah, keburukan kah? Kebaikan. Ya kalau 2 rakaat subuh kebaikan, 4 rakaat zuhur kebaikan. Nah, kalau kebaikan itu kita sandarkan ke diri kita, berarti kita yang bisa kebaikan darinya. Ujung-ujungnya kita bisa bangga lawan diri. Nah, bersedekah sehari 1 miliar, kebaikan gak ada? Kebaikan. Apabila kita melihat itu adalah hasil dari perbuatan kita, ujung-ujungnya karena kita bisa bangga dengan diri. Nah, arti bangga itu kagum lawan diri, kagum. Nah, jadi kagum lawan diri itu penyakit. Bahasa Arabnya ujub narannya. Ujub ini timbul dari mana? Dari pemahaman yang salah atau etikat yang salah tadi. Apa etikat yang salah? Aku kawa, aku beisi. Nah, itu etikat salah. Yang bujurnya aku kada pernah kawa, aku kada pernah beisi. Tapi ini di hati tadi katakanlah. Nah, di hati. Amun sudah disambat ke bubuhan jabariyah kalau nya menyambat. Amun dimuntung pang tetap bae punku tetap bae. Tapi jangan sampai yang dimuntung tu tak hati. Di hati tetap kita memandang berotaan ni kesugihan Allah Ta'ala. Aku kada bisi apa-apa. Nah, ini amalan orang yang hendak masuk surga kada behisap. Nah, bigairi hisap mancaluur masuk surga kada dihisap orang. Nah, apa yang dihisap surga kada bisi apa-apa yuk. Padahal lagi dunia sugih benar orangnya. Sugih benar.
tapi kada dihisap oleh Tuhan. Kenapa? Inya kada bisi apa-apa. Kada bisi apa-apa. Yang dihisap tu kena yang baisi. Tu dihisap. Apalagi pamalar bener. Kelawas hisapnya tu. Pamalar lawas bener dihisap. Nah, bila kita belum baisi kesadaran yang kaya ini, maka istighfar kita akan syirik yang samar itu belum terhapus lagi. Nah, jadi menghapus syirik yang samar, anda kesadaran di hati. Aku kada pernah kawa, aku kada pernah baisi. Nah, lalu suatu saat pian berbuat baik, tapi di hati kita tadi ada rasa kawa, rasa baisi, berarti kita sudah mensyarikati Allah Ta'ala. Karena itu wilayahnya wilayah ketuhanan. Nah, yang baisi selamanya hanya Allah, yang kawa selamanya hanya Allah. Kenapa garang? Karena Allah yang selama-lamanya bersifat kekal, baka. Makhluk bang, kada pernah kawa, kada pernah baisi. Kenapa garang? Karena makhluk ini bersifat fana. Nah, itu asal sadar aja. Asal sadar, cuma sadar ini hasil dari paham dulu. Paham dulu mengerti, nah, oh, kayak itu kah kisahnya, leh. Nah, kayak itu dulu. Oh, kayak itu kah kisahnya. Nah, pemahaman ini pasang di hati, sadar narannya. Nah, sadar yang sadar ini terpertahankan bahwa beribadah. Nah, jadi waktu kita beribadah, yang kita lihat itu adalah kebaikan Allah aja. Kita kada pernah berisi kebaikan. Nah, amun kada paham nang kaya ini, biar kita istighfar hari-hari. Subhanallah, 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 subhanallah. Bisa ujub tuh. Sekampungan ini kada kaya aku juga baca-baca istighfar aja. Mun yang lain mengalihai aja. Paling ingat 10 gugur tasbih, tagoreng. Mun aku 1000 sekali duduk. Bangga dengan istighfarnya, ayo. Kadalah ujub nih. Makin banyak istighfar, makin ganal ujubnya. Nah, yang bujur kayak apa? Tetap beristighfar minta ampun, tapi sadar bahwa kita kada pernah kawa dan kada pernah baisi. Berarti kayak apa kita nih? Diberi oleh Allah dengan nikmat yang kada putus-putusnya, selalu ditolonginya. Nah, maka Allah yang dipuji, Allah yang hebat. Itu maksudnya. Jangan pernah kita yang merasa hebat. Mudah-mudahan pahamlah. Nah, insya Allah kita sambung. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب من مصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم